Selepas gendang kempen bermula dengan rasmi, kebanyakan markas parti yang bertanding dipenuhi dengan penyokong masing-masing. Malah ada yang sanggup bersengkang mata sehingga ke pagi dengan melakukan aktiviti memasang bendera dan poster selain membantu kempen calon bertanding. Beginilah suasana di sekitar Bandar Kuala Terengganu. Bukan sahaja calon mula sibuk ke kawasan masing-masing untuk menjenguk pengundi, kebanyakan markas-markas juga dipenuhi dengan penyokong dengan pelbagai aktiviti. Walaupun pertempuran politik antara parti, namun suasana kemeriahan sebegini datang hanya 5 tahun sekali. Markas mula dibuka pada pukul 8 malam. Dan kita tutup pada sebelum waktu rohingya, sebelum sembahyang subuh. Kita buat kerja pemasangan bendera di sekitar PDN kita ni daripada pukul selepas isa sehingga pukul 2 pagi lah. Sampai pukul, ada yang sampai pukul 3 pagi, ada yang sampai subuh, sudah sembahyang subuh di masjid baru balik. Esok kan kerja tau? Esok kerja. Kerja macam biasa? Maksudnya kerja tu tak menghalang untuk melakukan kerja-kerja ni. Kerja macam biasa. Pasca aku 7:30.